Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa lagi di channel saya, Kangsa Service. Kali ini saya akan review power 4 channel ya. Power 4 channel sudah include ALMS ya, atau crossovernya sudah ada ya. Di situ ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 potensio. Yang 2 itu difungsikan sebagai volume channel 1, 2. Untuk yang baris kedua itu volume channel 3 dan 4. Kemudian yang potensio nomor 3. Potensio nomor 3 ini fungsinya frekuensi HPF ya. Dan sini ada gain HPF. Di sini frekuensi LPF atau subwoofer. Dan di sini ada gain untuk subwoofer. Jadi untuk HPF-nya kita mainkan di 2 channel. Kemudian untuk LPF-nya kita mainkan di 2 channel. Jadi bisa untuk 2 mid atau 4 mid. Kalau 2 mid bisa di mode bridge ya. Atau kalau pakai 4 speaker middle bisa digunakan per channel. Untuk subwoofer-nya juga sama seperti itu. Oke, tidak usah lama-lama, kita langsung buka saja isi dalam powernya. Seperti ini dalaman powernya, teman-teman. Di sini bisa kita fungsikan 2 mode, bisa AC dan juga bisa DC ya. Bisa pakai aki juga. Ini basicnya power mobil, kita rombak ya. Di sini untuk SMPS power supply-nya kita gunakan 22 ampere. Kemudian kita tambahkan elko ini untuk bagian DC ya, untuk di DC-nya. Untuk bagian AC kita tidak tambahkan elko. Jadi seperti ini untuk isi dalamannya ya. Nanti kita akan coba ya. Kita akan coba power ini. Untuk seperti yang di depan teman-teman, ini saya jual di harga 1.200.000 teman-teman ya. 250.000. Cocok buat miniaturan dah. Buat teman-teman yang gak pengen repot beli crossover atau beli yang lain-lain, ini salah satu power yang recommended ya. Bisa AC, bisa DC. Kalau teman-teman mau pakai buat guga-guga sahur keliling, bisa pakai aki. Nanti kita akan coba menggunakan aki ya. Dan juga kita coba menggunakan listrik. Ini untuk panel belakang. Nah, panel belakang ada ini, saya tulis plus dan min ini untuk mode bridge ya. Untuk mode bridge atau BTL. Ini mode BTL di yang untuk subwoofer. Ini mode BTL untuk mid high ya. Ini 2 input, 4 output, bisa 2 input, 2 output juga bisa di mode BTL atau bridge ya. Di sini ada switch DC, AC ya. Kalau DC akinya disambungkan di bidding post yang sini. Oke. Itu review singkatnya. Nanti kita akan coba cek sound. Saya akan ambil speaker dulu di dalam rumah, nanti kita pasang di luar. Oke. Oke teman-teman, ini sudah kita install ya. Untuk bebannya kita gunakan, di sana ada subwoofer 12 in box and mic ya, itu box and mic. Voice coilnya 3 in menggunakan BNC. Kemudian untuk middle nya itu ada 8 in plus tweeter ya. Oke. Kemudian untuk mode yang kita pakai di sini di mode bridge ya, plus min. Nah,
kita mode breed untuk subwoofer dan middlenya semua kita mode breed. Ini inputnya. Kemudian untuk mixernya kita gunakan Soundcut V8 ya. Untuk kelistrikannya kita menggunakan aki. Kita ambil dari sepeda motor saya ini. Akinya dari sini sumber tegangannya. Oke, nggak usah lama-lama. Kita coba langsung cek sound saja ya. Oke, langsung kita coba teman-teman ya, untuk play musik. Kita nyalakan. Ini middle ya. Ini middle. Sayang, ini saatnya kita nyalakan. Motor. Ini cuma satu subwoofernya teman-teman ya, satu mata saja. Kita mode breed. Jadi untuk jarak saya merekam ini ada di sekitar 8 sampai 7 meteran lur ya jarak saya rekam ini. Untuk powernya kita coba pegang panas ya. Mantap, dingin. Ini kalau pakai aki mobil lebih orek lagi lur. Kalau pakai PLN juga lebih orek lagi. Jangan lupa support terus channel saya ya, like, komen, dan subscribe. This is Clara Music MRSS Pro Audio from DJ Bima Martin.
komen, subscribe teman-teman. Mungkin cukup sekian perjumpaan kali ini. Tetap semangat, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya.